Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, selamat datang di channel Sosmed Master. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengeluarkan admin grup Facebook teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut kepada video tutorialnya, jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Sosmed Master. Nah, oke, buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Kita langsung saja kepada tutorialnya teman-teman ya. Nah, pertama kita buka aplikasi Facebook. Lalu kemudian kita cari grupnya yang akan kita keluarkan, salah satu adminnya ya. Kita klik di bagian strip 3 ini. Lalu kemudian pilih groups. Dan kemudian ini ya, pilih your group. Nah, kemudian kita pilih grupnya yang akan kita keluarkan adminnya. Nah, di sini ya. Lalu kemudian klik di bagian ini, nama dari grup Facebooknya. Nah, kemudian pergi ke sini, ada menu people di sini. Kemudian kita klik see all. Nah, oke, di sini admin and moderator ya. Kemudian di sini ada friend dan ini ada other member ya. Nah, di sini. Nah, kemudian kita akan mengeluarkan salah satu admin di sini, teman-teman. Nah, di sini misalkan ini Iskandar Zulkarnain. Nah, ini ya akan kita keluarkan sebagai admin ya, ataupun keluarkan dari grup Facebook. Nah, kemudian caranya klik di bagian strip 3 sini. Kemudian remove as admin. Jadi, langkah pertama yang harus Anda lakukan itu adalah dia itu mengeluarkan dari admin terlebih dahulu. Jadi kalau dia sebagai admin ya, kita jadikan dia anggota biasa saja. Nah, kemudian kita klik ya teman-teman, remove as admin. Nah, kemudian remove admin. Nah, jadi ini sudah hilang. Jadi syaratnya yang bisa nge-remove admin itu adalah orang yang membuat grup Facebook itu gitu ya. Nah, kemudian teman-teman kalau kita ingin menghapusnya ya, tinggal misalkan see all di sini. Kita cari tadi Iskandar ya. Iskandar. Nah, di sini ya. Nah, kalau kita mau keluarkan teman-teman ya, jadi dikeluarkan dari grup Facebook. Nah, tinggal klik sini. Lalu kemudian di sini ada ban from group. Nah, oke, kemudian di sini, kemudian ini, nah, kemudian klik next, kemudian confirm. Nah, di sini sudah hilang teman-teman ya, jadi dia sudah diban dari grup. Ya, jadi seperti itu caranya teman-teman bagaimana mengeluarkan admin dari grup Facebook. Semoga tutorial ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.